Di sini saya akan mempraktekkan cara pemasangan oropharyngeal airway atau yang kita kenal dengan OPA. Ada dua teknik pemasangan. Yang pertama, OPA kita ukur dulu dari commissural labrum ke angulus mandibulus atau dari commissural labrum ke earlobe. Kemudian cara pemasangannya ada dua. Yang pertama, buka mulutnya, masukkan OPA secara terbalik sampai menyentuh langit-langit para tumor, kemudian diputar 180 derajat, dorong. Adapun teknik yang kedua dengan menggunakan alat bantu tong spatel. Yang pertama, tong spatel menahan lidah supaya tidak dorong, kemudian masukkan OPA menyusuri tong spatel lalu dorong sampai habis. Terima kasih.